kawan-kawan semua. Rindu tak dengan saya? So, sekarang musim corona ni kita tak bolehlah nak tunjuk tempat-tempat istimewa. Pasal nampak macam okey. Tak bolehlah nak tunjuk tempat-tempat istimewa kat mana yang sedap apa semua. So, aku nak tunjukkan korang resepi saja. Dekat-dekat dengan bulan Ramadan ni kan, yang tak pandai masak, aku akan ajar korang sampai pandai. Okey, hari ni kita orang nak masak apa? Asam pedas ikan. Okey, asam pedas ikan yang korang boleh masak dan rasa dia lain sikit sebab aku pakai herba dan serai. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Okey, senang saja. Jom kita layan. Geng, kita ada satu batang serai. Okey, ni cili yang aku dah rebus. Korang kena rebus cili ni sebab kan ada viral kan, cili kering ada tikus apa semua kan. Cuci dan rebuslah. Jangan blender. Kalau pemalas rebus kejap pun jadilah. So ikut korang, korang nak macam mana. Dia macam ni tau, cili kering ni kalau korang letak 10 biji. 10 batang, 10 biji. 10 kan. 10 ke 20 ke, ikut korang. Kalau korang beretak banyak, dia pekat dan pedas dan likat. Kalau korang letak cili ni sikit, dia cair. Macam tu lah. Kalau korang tak nak pedas, korang kena letak bawang banyak sikit. Okay. Sekarang aku pakai bawang. Tengok, aku pakai bawang apa. Ni bawang ni mahal . Ni bawang dia manis. Kalau bawang besar dia tawah. Okay, bawang besar. Ni. Ni aku letak halia. Letak bawang putih. Okey, bawang putih ni untuk wangi. Halia ni untuk rasa berangin-angin sikit. Okey, ni herba. Okey. Okey, yang ni jangan blender. Ni semua blend dengan sedikit kunyit. Okey, masuk sekali je. Tak payah nak pening-pening. Kau blender sekali ni, tiga bahan ni. Herba ni, kau jangan letak semua. Gila, letak je lah dalam satu genggam kecil. Cawang kecil kan. Letak. Nanti aku tunjuk lah. Okey. So, kita ada daun kesum. Okey, so kita blender dulu, okey. So, kita tengok macam mana. Okey. Okey, geng. So, aku letak air dululah sebab aku pun tak ada apa untuk pegang handphone aku ni. So, aku letak air dulu. Okey, ni herba. Ikut korang nak letak banyak mana. Tapi aku cadiskan jangan banyak sangat lah. Letak macam gini je. Cukup-cukup dah lah. Nanti rasa dia akan lain . Kalau korang letak herba. Dia rasa dia lagi sedap . Okey. Letak habiskan semua. Okey. Letaklah bahan yang tadi tu. Apa? Ni semua kunyit, halia apa semua ni. Letak semua. Okey, bila kau dah letak, kau letaklah lada kering ni. Letak semua sebab aku memang makan semua. Kau potong dulu sebab nanti ada biji-biji tu. Bila kau potong macam tak ada biji sangat. Okay. Herba tu korang basuh lah. Kalau bagi aku, apa-apa kita kena basuh lah. Jaga kebersihan sikit lah. Okay, lepas tu ini kunyit. Kalau tak ada kunyit hidup, kunyit sebut pun boleh. Okay, dah tu dia. Okay. So kita blender kejap lagi, aku tunjuk. Okay, kita blender sampai dia dah boleh dah ni. Bau dia pun lain. So aku suggestkan korang kalau nak masak, jangan guna pakai kuali masak aku. Kalau nak buat asam pedas ni, kita kalau pakai tefal ke apa, dia rasa lain sikit .
Aku lebih suka pakai kuali macam ni. Pecahkan minyak, lepas tu letak kat tefal. Macam tu lah. Kalau pakai tefal dia macam cili, macam tak masak lah. Aku pun tak tahulah. Tapi kita kena buat macam tu lah. Okay, aku tunjuk kat korang macam mana cara masak. Panaskan minyak, panaskan dulu. Okay, nanti sekejap lagi aku sambung. Okay, minyak aku dah panas dan berasap-rasap-rasap ni. Ha. Letak je lah minyak ni agak-agak. Macam nak masak sambal. Okay. Ni ikan kita orang . Ikan ni beli kat pasar orang asli. Nanti aku tunjuk video kat mana pasar tu. Kat Johor. Wow. Habiskan semua. Ikan tu banyak. Okay. Kau masak ni. Tak boleh lah. Letak serai. Letak serai. Letak serai. Okay. Letak daun kesum sikit . Bagi dia bau-bau je. So korang masak sampailah pecah minyak. Bukan tak boleh pakai tefal ke apa, boleh. Tapi dia rasa lain sikit lah. Sebab aku dah pernah masak pakai tefal. Boleh je. Tapi rasa dia kurang lah. Macam tak masak sangat lah kalau cili tu. Kalau masak benda lain, rendang apa semua sesuai pakai tefal. Biar dia. Okay, biar dia pecah minyak, nanti aku akan tunjuk kat korang. Okay. Biar dulu. Tadi kita dah ni, kita buat sampai pecah minyak. Okay, nampak tak? Dah pecah minyak dah. Bau pun dah naik. Kita kena masak sampai pecah minyak . Kan? Kalau tak, apa orang kata, tak rasa lah. Kita punya bahan tu macam tak masak. Susahlah aku nak cerita macam mana rasa bahan tu tak masak. Macam cili. Cili tak masak. Cili tawar. Kita kena masak sampai dia pecah minyak. So aku akan ambil sedikit tip daripada Abang Boce. Apa Abang Boce cakap? Jangan letak barang last. Letak sedikit sahaja dahulu. Contoh, letak dulu sikit lah. Macam garam pun letak sikit dulu. Nanti last akan letak. Ni untuk kita masakkan dia lah. Macam apa? Nak rasa. Kita kena buat macam ni dulu lah. Sebab aku pun try juga sebelum ni. Memang menjadi kan. Tak adalah kita letak last kan. Garam apa semua letak last. Lepas tu tambah banyak. Kalau kita letak sikit dulu macam ni. Last kali tu kita kena tambah sikit je. Okay. Nampak tak? Warna dia dah jadi warna kemerah-merahan. Ni rempah dia . Rempah yang untuk asam pedas tu. Tak faham tak? So aku dah pindahkan. Ni yang tefal . Okay. So dia dah pakai minyak. So apa yang perlu buat? So kita pun dah basuh ikan tadi. Letakkan je ikan. Letak je ikan. Letak ikan yang kita dah basuh. Kenapa . Aku pun tak tahu. Air asam jawa ni, kau letak sikit pun tak apa. Nanti tambah lagi. Macam aku ni tak tahu. Bila kau letak cili banyak, rempah dia jadi macam banyak. Yang bawang tadi tu dia manis. Bawang kecil. Kalau kau letak bawang besar pun boleh juga. Tapi tawar. So ikut korang. Depend pada cita rasa korang. Kalau nak malas sangat, bawang besar boleh. Tengok tak? Okay. Aku tambah lagi sikit. Okay. Lepas kita dah letak benda ni, kita biar dulu ikan tu masak. Kita boleh letak air lah. Okay, kejap . Tengok.
Kala dia kita kena letak air banyak sikit lah sebab ikan pun besar. So kita nak kena masak ikan dia. Ikan ni besar sangat lagi. Okay, kita ni asam pedas ikan rasa sikit. Okay, aku cakap dengan korang eh. Kalau korang rasa kurang kurang asam, korang tambah asam. Korang jangan ni, aku pun tak tahu nak bagi macam mana, tapi itu kalau korang tak sikit-sikit air asam pun boleh. Letak ni daun kesum. Daun kesum ni tadi dah letak sikit kan. Kalau korang tak sikit masak tu, rasa dia dah hilang lah. Last kali pun korang kena letak juga. Lepas tu dah jadi macam gini. Dah macam gini, dah mendidik-didik ni kan. Letaklah cukup rasa. Tadi kita letak time waktu nak masak tu. Ni kita letak. Ni baru kita letak real lah. Okay. Garam. Okay. Puncangkan. Okay, dah jadi. Ni pun dah nak masak. Aku akan testing, geng. Ini macam, okay. So, korang yang perempuan kat sana, lelaki dan perempuan. Korang bulan Ramadan, masak lah. Time coronavirus ni, kita masak. Time tak ada corona, kita makan luar. Corona ni tak elok makan luar. Kita masak, okay. Okay, jangan lupa subscribe, share dan like my video. Jumpa kita lagi. Bye.